Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita membuat alat papas noken as dari barang-barang seadanya. Tapi ya belum jadi sempurna. Oke, kita akan review dan kita akan jelaskan alat-alatnya ini dari apa saja. Oke, untuk ini dari kepala bor bekas. Ini 13 mili untuk as, ini as roda depan. Ini menggunakan bos arm motor Vixen kalau nggak salah ini. Nah, ini dari tracker magnet. Ini ada tracker magnet, saya kasih baut-baut seperti ini. Ini dari Supit, sama ini dari Supit juga. Ini kebetulan ada ini drat ini. Ini buat apa namanya? Buat ngunci, buat geser kanan kiri. Oke, lalu oke, yang ini dalamnya ini klaker ada dua, sini sama sini. Klaker ukuran 6004 untuk as ini, tebel ini. Nah, untuk tutupnya ini mana nih? Nah, ini menggunakan bekas komstir. Ini kebetulan ada dratnya juga kan, pas sama ini. Oke, jadi itu begini. Gimana ini? Nah, ini baru setengah jadi, masih 30% lah. Untuk ini as motor R-Racing. Ini dari setang seher motor Grand. Ini setang seher motor Grand saya potong. Oke, jadinya seperti itu. Ini dudukan buat apa saya itu? Mana ya? Lupa saya namanya. Bentar. Ini saya ngeprint, saya tempelkan di akrilik. Ini nanti di sini tempatnya, tautkan di sini. Dan bikin juga ini, bikin sendiri ini. Nah, tuh ini nanti di belakang situ. Besar derajatnya ini, bikin sendiri ini ngeprint. Nanti di sini dikasih baut lagi panjang ini. Nah, dikasih ini buat tandokan ini. Apa bahasa Indonesia ini tandokan nih. Nah, jadi seperti ini. Jadi rencana nanti saya mau kasih sanyu pompa air itu. Saya bikin lagi, bikin ada pulinya satu lagi. Jadi seperti inilah. Ini yang mau nyontek dan yang mau bikin. Oke, seperti ini. Oke, lanjut nanti kalau udah jadi, udah ada semuanya, dinamonya ada, ini puli-pulinya saya video, buatkan videonya lagi. Oke, cukup untuk kali ini. Segini saja videonya. Oke, jangan lupa share, like, dan subscribe. Tanya-tanya juga boleh. Kalau ada waktu saya bisa menjawab, saya akan jawab. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.